Wakanda forever. Wakanda juga forever. Pada 212. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, ketemu lagi dengan gue Zul dan saya Ruli. Yes. Kebalikan. Ya. Ketemu ya, lagi benar. Kita di Nobar GF, nongkrong bareng gila ya, film. Aku jadi itu. Oke, balik lagi dengan kita hari ini. Kita seperti biasa, ini udah minggu berapa sih? 9. 9 atau 10? 9. Oh, 9. Oke, 9. Minggu 9 ya, seperti 8 minggu sebelumnya, di mana kita bakal banyak ngebahas soal film di review preview, ngomong trailer, sampai nanti kita bakal main games, dan juga nanti bakal kita ngajak bintang tamu buat ngobrol satu tema yang hari ini yang kita selalu bikin mantap. Tema yang menarik buat diobrolin. Yep. Seperti biasa, di awal kita buka dengan intermezzo. Yep. Dan setelah itu ada hype movie yang di dalamnya ada review lanjut, dalam review dulu ada trailer talk. Oke, okay. Setelah itu ada one more episode. Okay. Ah, udah lulus tahun kelas. Apa serialnya hari ini, Mas? Yang mana, yang review apa yang lah, nggak penting, pokoknya kalau one more episode pasti one episode. Entah itu review atau apa, masih satu saya udah tahu lah, The Naked Director. Udah satu aja. Banyak-banyak ya, banget. Lu kan tahu kan ada bahasa naked gak doang kan, makanya hafal. Makanya. Lalu setelah itu ada Project BTS. Yap. Apa ini, temanya kita? Hari ini kita bakal bahas mungkin tentang sebagai film kemarin nonton berita atau melihat di media sosial gimana lagi ramenya. Lagi rame banget perfilman asli. Indonesia soal info pengumuman Jagat Cinema. Jajaran Cinema Bumi Langit. Iya, jajaran cast dari Jagat Cinema Bumi Langit. Jangan disebut Bumi Langit Universe ya, tapi Jagat Cinema Bumi Langit. Nama official dari yep. Dari universe. Rangkaian film yang akan tayang. Iya, dari Bumi Langit. Dari Bumi Langit, betul. Lalu terakhir kita bakal main games hari ini. Ada apa sih gamenya hari ini? Kita lihat aja nanti. Surprise. Oke. Okay. Kita buka aja dengan yang pertama ya, untuk mula ya yang ringan-ringan aja dulu ya. Ya. Apa sih kira-kira hari ini kita ya, bakal ada intermezzo apa aja? Ada apa aja di sini? Lebih banyak fun fact sih. Wah. Nah, fun fact hari ini yang pertama adalah ini. Leonardo DiCaprio. Leo. Oke. Okay. Om Leo. Kenapa nih Om Leo? Tahu enggak ini film apa? Ayolah. Ayo Bang Rul, udah 9 minggu lu peningkatan lu. Lupi. Gimana ya khazanah perfilman lu? Iya, rendah. Enggak naik-naik. Iya emang. Oke, ini adalah dari salah satu adegan film Django Unchained. Di situ Leonardo DiCaprio bermain sebagai salah satu, bukan salah satu, emang villainnya sih, film utama. Yep, betul. Dari karakter. Nah, di sini ini kita lihat gimana tangan Leonardo DiCaprio berdarah ya. Yep. Di film itu emang berdarah sih ceritanya gitu. Mm-hmm. Tahu nggak sih kalau saat adegan ini Leonardo DiCaprio itu tangannya benar-benar berdarah. Jadi dia ketika adegan ini memukul meja, di situ ada pecahan kaca. Kaca. Oh. Dan akhirnya berdarah. Nah, dari salah satu kru bingung nih gitu. Ini mau diapain? Gitu. Tapi Leonardo DiCaprio memutuskan tetap melanjutkan acting-nya sampai itu selesai. Gitu. Itu selesai. Wah. Lumayan banyak kan darah itu, dan benar-benar dia asli sih. Kalau yang belum nonton mungkin bisa ya udah bisa nonton tapi nggak nyadar ya udah nonton lagi biar itu biar tahu kalau itu adalah ya. Adegan benar dia terluka bukan dikasih pemerah. Oke, okay, kita okay. Lanjut yang kedua. Ini apa ya, dari film apa? Sama aja. Ayo lah, materi dari lu sendiri pasang lu hafal gimana sih? Dari film original Netflix Always Be My Baby. Oke, fine. Okay, ada apa di sini? Nah, okay. Kita lihat Always Be My Baby kan dilatar belakangi oleh keluarga ASEAN ya, Korea. Oh, iya. Yeah. Nah. Hmm. Dan di situ ada kemunculan cameo yang sangat mantep, okay. Babang Keanu Reeves. Bukan dan dia sudah supporting iya, aktor supporting sih. Artis, iya. Okay, ternyata okay. Yeah. Keanu Reeves ini secara keturunan masih ada darah Asianya. Hah? Apa tuh Indonesia? Bo, Chinese dan Chinese. Ada keturunan Hawaii, tapi ada Chinese-nya juga Chinese dia. Itu dari siapa? Enggak tahu deh. Pokoknya di jalan lagi ya. Siapa tahu itu dari buyutnya dong. Ya dari buyutnya, pokoknya ya, di atasnya lah ya, pokoknya. Enggak konkret. Harusnya lagi tolong dong. Ayo siapa tahu lu percaya enggak kalau gua dari keturunan Amerika? Oh, enggak percaya. Ya, seperti itu juga gua ya, gitu. Ya. Sebaiknya lu riset dulu gitu. Udah di riset tapi enggak ketemu. Pokoknya lainnya cuma di situ aja. Oke. Okay. Chinese okay. Sama Hawaii. Dua enggak terlalu orang lagi. Yang gitu beda sih. Kita lanjut ke lanjut. Teks selanjutnya. Nah,
Itu ada aneh. Samuel L. Jackson pop yeah. Fiction. Ya, yeah, nah. Itu tahu enggak apa yang kira-kira apa yang gua sini ada fanfic apa nih? Ada dari foto itu apa? Berdarah beneran. Enggak juga. Itu udah tadi. Kirain, kirain sama. Apa? Tahu enggak sih kalau dompet yang dipegang Samuel Jackson dalam film Fiction ini adalah dompet dari dompet dari sutradara Quentin Tarantino. Oh, dia dikasih dompet? Iya. Yeah. Kenapa dompet Quentin ada di sana? Hmm. Tahu kan apa sih gini gua tanya dulu. Di sini karakter Samuel Jackson yang disebut sebagai Jules, lo tau gak dia kenapa dia salah satu terkenalnya dalam film ini? Yang mengingatkan dia apa yang menurut lo apa ini? Ya? Apa? Yang kata-kata kasarnya itu. Apa the fucker? Nah, nah. Nah, terus secara kebetulan Quentin Tarantino punya dompet dengan tulisan seperti itu. Gitu. Oh, ya, jadi ketika dia baca itu ya, yang dia apalkan. Dia perkuat karakter lu pakai dompet gua aja gitu. Hmm. Jadi lu baca kalau lu nonton kalau lu zoom lagi di situ ada ketulisan ya tulisan itu. Gitu. Waduh. Jadi itu dompet okay, asli. Okay, okay. Itu tanpa direncanakan ya, tanpa direncanakan sama sekali. Jadi ketika ada di lokasi syuting, jadi Tarantino mending pakai dompet ini aja deh. Kebetulan tulisannya sama dengan tulisannya sama. Ya, yang kental dengan karakter dari Samuel Jackson di film Pulp Fiction ini. Hmm. Good, good, good. Oke, okay, lanjut. Okay. Lanjut. Ayo. Nah. Gua nanya ya. Okay. Eh, tanya ini apa? Apa dulu? Apa dulu? Film Cold Pursuit. Hah? Cold Pursuit? Cold Pursuit. Nonton nggak Cold Pursuit? Cold Pursuit, oh, sama Liam Neeson. Iya, Liam Neeson. Jadi gue nggak bisa itu, ayo. Hah? Iya, belum, gue belum nonton. Oh, belum nonton, oke. Okay. Yeah. Ternyata film Cold Pursuit adalah film remake. Remake? Yap. Remake dari film? Tahun 2014, In Order of Disappearance. Oh, episode. Oh, jadi okay. Benar-benar remake. Hampir 90% sama. Sama dengan film? Sama dengan film In Order of Disappearance. Dari film negara mana tuh? Stellan Skarsgård, Serbia. Bahasa Serbia. Gua ada yang bisa gua itu, oke. Oke, dari Norwegia dan yakin sedia. Iya. Ada masih ada satu lagi nanti. Aduh, masih ada satu lagi. Oke, kita lanjut ke fanfic selanjutnya. Nah, ini dari film apa? Die Hard. Karakternya siapa? Hans Gruber. Bukan Alan Rickman. Oh, Alan Rickman. Oh, karakternya. Ya, oh, karakter. Kan karakternya Hans Gruber. Nah, bener. Okay. Tahu nggak ini? Pasti tahu dong ini adegan apa? Ya, ketika dia mau jatuh. Ya. Tahu nggak sih ini adegan Alan Rickman benar-benar dijatuhin dari gedung lantai dari ketinggian lantai 4 gedung dari lantai 4. Benar-benar. Gak pakai. Oke. Jadi sesaat. Jadi ekspresi takutnya tuh real. Jadi bukan pakai. Jadi bukan pakai CGI dan sebagainya, itu benar-benar dia dijatuhin. Wow. Terus tahu nggak kenapa ekspresinya kayak gini banget? Jadi ketika syuting si sutradara meminta apa? Jadi mereka udah pakai apa? Ketika mereka mau jatuhin dipegangin tuh sama salah satu sama ya krunya. Okay. Kita sampai hitungan ketiga, gua lepas. Lepas. Ya? Oke. Okay. Tapi tahu nggak apa kejutannya? Belum sampai hitungan ketiga udah dilepas. Jadi itu satu dilepas gitu. Jadi satu. Jadi Alan Rickman benar-benar kaget. Benar-benar gitu. Kaget. Jadi, jadi dapat ekspresi. Dapat ekspresinya. Wow. Lu udah. Oke, kita satu tempat tiga. Lu jatuh ya. Kita lepas ya. Oke, gitu. Okay. Jadi pas dibelas satu. Jadi benar-benar ya real ekspresinya. Jadi ya salah satu fun fact di film The Hurt itu ya ini. Kita lanjut ke fun fact selanjutnya. Ini terakhir. Ya terakhir. Oke. Bisa nebak ke film apa? Enggak, apa dulu? Itu aja gua, sorry gua kan enggak bisa nebak karena gua enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Itu Hailee Steinfeld. Hailee Steinfeld dalam film? Bumblebee. Bumblebee 2018. Okay. Nah, fun fact-nya di situ terlihat Hailee Steinfeld memegang Walkman. Walkman. Nah. Terus? Setting film Bumblebee tahun 87. Oke. Okay. Which mean Walkman masih populer di zaman itu. Oke. Okay, nah, Hailee Steinfeld ini kelahiran tahun 96. Oke. Okay. Di mana Walkman itu hal yang asing bagi dia. Jadi dia harus diajarin gimana caranya make Walkman. Sudah mana enggak Walkman udah enggak itu. Dia kan lahir 96, berarti gede sekitar 2000-an. Oke. Oke, 96 gua masih gaya asal pakai Walkman. Nah iya, cuman kan dia baru lahir masih ngoe-ngoe. Oh, iya gua pakai Walkman baru. Nah, iya. Gede lah. Jadi dia harus diajarin gimana cara pakai Walkman. Seminggu kemudian rusak. Sama itu. Diajarin pakai piringan hitam karena ada adegan dia muter piringan hitam. 9 berarti tahun 2000 udah iPod belum? Mungkin ya, gua juga lupa. Mungkin 2000-an ya. Oke, okay. Punya. Hah? Udah enggak punya sekarang. Dulu ya. Okay. Sip. Okay, sip. Itu okay, beberapa fun facts di intermezzo. Ini, semoga bisa nambah sesuatu yang seru buat
referensi nonton lagi, siapa tahu mau nonton lagi film tadi, lihat lagi fun fact-nya. Banyak fakta-fakta menarik di balik sebuah film gitu. Betul. Dan itu benar-benar menarik buat dibahas gitu. Yes. Oke, kita tutup dulu in the segment intermezzo hari ini. Nanti kita bakal segera balik lagi. Balik lagi, jangan kemana-mana. Movie. Sip, kita break dulu. Jangan kemana-mana. Push. Bye.